Suasana Pasar Wameo, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, H-3 Lebaran Idul Adha 2024 pada Jumat 14 Juni 2024. Tampak masyarakat mulai memadati pasar sejak pagi, yang mana terlihat penjual telah mulai menjajakan janur atau pucuk daun kelapa. Hiruk-pikuk Lebaran pula sudah mulai terasa dengan antusiasme masyarakat membeli bahan persiapan Idul Adha. Meski ramai, namun terlihat jumlah pengunjung masih normal sehingga kendaraan masih dapat lalu-lalang dengan bebas. Seorang pembeli juga mengatakan datang ke pasar lebih cepat sebab biasanya pasar akan ramai di H-2 Lebaran. Juga beranggapan pasar selalu ramai jika menjelang hari raya, sehingga jika ingin membeli persiapan, ia memilih di H-3 sebab tidak berdesakan. Menurutnya harga di pasaran masih normal seperti biasanya, namun tidak ada yang mengetahui jika esok terjadi kenaikan harga. Selain penjual janur, terlihat juga penjual yang hanya ramai menjelang Lebaran. Seperti penjual kue, sudah mulai menjajakan dagangannya di H-3 Lebaran ini. Tidak hanya di pasar, pedagang musiman seperti penjual hewan kurban, kambing juga terlihat ada di beberapa wilayah di Kota Baubau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.